Doa melunasi hutang dengan cepat, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang sahabat Nabi Muhammad yang terjerat hutang dengan kaum Yahudi? Ya, adalah sahabat Mu'az bin Jabal. Dia pernah ditahan selama berhari-hari oleh kaum Yahudi karena Mu'az berhutang kepada mereka. Setelah Mu'az bercerita pada Rasulullah, kemudian sang Rasul berkata, "Aku ajarkan kepadamu dua potong ayat. Jika engkau mau mengamalkannya, Allah akan meluaskan rezekimu untuk melunasi semua hutangmu, walaupun hutangmu sebesar gunung banyaknya." Doa melunasi hutang dengan cepat tidak semata-mata dapat menurunkan uang begitu saja dari langit. Doa ini sebenarnya adalah pelancar rezeki, di mana Anda yang rajin dan istiqomah mengamalkan doa ini, insya Allah, berapapun hutang Anda dalam waktu dekat dapat membayarnya. Hal ini karena rezeki Anda akan dilancarkan oleh Allah dari mana saja datangnya, dari pintu mana saja, sehingga Anda mampu membayar hutang Anda meski sedikit demi sedikit. Nah, berikut adalah doa melunasi hutang. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dilanjutkan dengan doa melunasi hutang yang kedua. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyata minal hayy wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Yang artinya, Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Adapun cara mengamalkan doa melunasi hutang dengan cepat, yang pertama adalah bacalah dengan khusyuk doa tersebut setelah sholat 5 waktu. Bacalah masing-masing sebanyak 3 kali saja. Di malam hari, lakukanlah sholat hajat 2 rakaat. Niatkan hajat Anda supaya cepat melunasi hutang yang Anda miliki. Mintalah pada Allah dengan setulus hati, penuh rasa rendah hati dan tawadhu. Setelah salam, bacalah doa tersebut sebanyak masing-masing 11 kali. Tutuplah dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali saja. Lakukan secara istiqomah amalan ini selama 40 hari tanpa henti, maka insya Allah hutang Anda akan cepat dapat dilunasi dan Anda pun bisa lancar rezekinya. Imbangilah dengan usaha nyata sebagaimana mestinya, seperti Anda bekerja apa saja yang penting halal, bekerja dengan giat tanpa kena lelah. Bersemangatlah dalam menjalani hidup meski Anda memiliki banyak hutang. Yakinlah bahwa semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Demikian doa melunasi hutang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk Anda. Nah, bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.